minasa, konnichiwa. Selamat pagi lagi ada di Bing Bing Lawan Banjo. Indah banget. Egusugi. Mantap. Guys, hari ini kita bakal sama-sama explore Pink Beach dan Pulau Komodo. By the way, kalau dari Labuan Bajo itu, kita harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam untuk sampai ke Pulau Komodo. Tapi, jarak antara Pulau Komodo dan Pink Beach ini nggak terlalu jauh, guys. Jadi, biasanya Pink Beach dan Pulau Komodo itu sepaket gitu, guys, tripnya. Oke, kita bakal explore seru-seruan hari ini. Let's go! Oke, guys, kita lagi ada di Pink Beach Labuan Bajo. Dan yang bikin kaget, ini tuh pasirnya mecak-kecak. Wah, kayak bukan pasir biasa gitu tuh. Ya. Mecah sedikit. Seperti mochi, Japanese mochi. Kayak soft banget gitu, guys. Ini mentai mayonnaise. Mentai mayonnaise. Kelihatannya mentai mayonnaise. Iya, kayak warnanya kayak mentai mayonnaise. Nanti kuna akai. Nanti kuna akai. Kita tanya ke belinya ya. Kakak. Ini kenapa bisa warna pink gitu ya, kakak? Pasirnya itu warna pink karena di lautan Taman Nasional Komodo, khususnya di area daerah sini, daerah Bandar ini, kita ada jenis karang yang seperti ini. Ini karang itu deh. Iya, kalau dia mati, dia terampung, dibawa sama ombak keluar ke pinggir, terus karena cahaya matahari menipis, terus campur sama pasir putih. Jadi ini sebenarnya pasirnya warna putih, tapi ada ping-pingnya itu karang yang hancur. Gitu. なるほど。なるほど。 こんな形やっけ、サンゴって。形なんかすごいよ。 Merah banget, guys. Wadidaw. Guys, ini kalau diperhatiin, jadi ada bagian putih dan ada bagian yang merah. Emang kalau dari jauh katanya pink gitu, cuma kalau dideketin itu kayak ada yang putih itu pasirnya, yang merah itu tadi karangnya hancur gitu, guys, tuh. Kalau dideketin tuh kita bisa lihat ada putih ada merahnya. Jadi kalau dari jauh katanya pink. Deko. Nani ya? Deko. Wow. Deko. Lihat. Mecha deka. Guys, gede banget. Wow, gede banget. Ini wow. Gede banget. Ini sakit koi. Wah, wow, ada. Ada lagi. Kerupuk. Kerupuk. Oh my. Makan. Kerupuk. Kerupuk keras batu ini, guys. Ada ikan paus. Guys, ini airnya super jernih dan gak ada sampah. Gak ada sampah. Bumi ganai. Itu yang bikin bagus ya. Jadi, teman-teman, dari video ini juga aku mau ngingetin untuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan ya, selalu di rumah dan di tempat yang disediakan ya. Karena kalau bukan kita ngerawat, siapa lagi gitu loh. Gak ada lagi yang bersihin juga. Masa mau minta orang lain bersihin sampah kita kan? Ya kan? Itu kan tanggung jawab kita sendiri gitu. Oke? Semangat menjaga lingkungan kita semua. Iya. Oke guys, sekarang kita mau coba berenang dan aku bakal nunjukin bawahnya seperti apa. Oke? Let's go. Wah, maju deh kira, guys. Bang, ya? Ada. Ada apa? Kaki ayam. Kaki ayam. Kaki ayam membanggat. Aku enggak suka ini. Tuh, ada itu kata. Ada Pinky Beach. Huh? Pinky Beach. Clicking bit. Ada clicking bit. Bro, kaki ayam. Kaki ayam. Guys, benar-benar pink, guys, warnanya, guys. Gile, keren. Guys, lihat ya, ini benar-benar lembut banget. Sampai kayak masuk gitu kakinya. Tuh. Tuh. Gile. Tuh. Kayak masuk banget tuh. Gila, empuk banget ya.
soft banget tuh. Terus langsung masuk. Duh. Ini. Empuk banget. Wadidaw. Oke, Yusuke bawa apa nih? Ada ikan lele. Tiang. Ada lele. Lele, bye-bye. Yo bro, apa? Aku namu. Sarangnya yo. まあちょっとね。 Oke guys, kita sudah selesai dari Pink Beach. Okay. Dan berikutnya kita bakal ke Pulau Komodo. Pulau Komodo. Let's go. Komodo Dragon. Mati. Oke, jadi sebelum kita ke Pulau Komodo, ada baiknya kita pakai dulu Toshman. Yeah. Pertama kita pakai ya, roll on dulu ya. Biru sama biru. Otsuka. Oke. Oke. Lalu ada hijau. Dan aku Active Cool. Oke. Okay. Sensasi dingin seharian dan 99% anti bakteri ya. Let's go. Aku juga. Mari kita pakai. Oke. Okay. Wah, wanginya enak banget. Biar wangi seharian. Let's go. Dan terhindar dari bau badan. Harus pakai sebelum bertemu dengan Komodo Dragon. Aku Active Sport 2 kali tahan bau badan. Mantap. Dan juga 99% anti bakteri. Oke. Yusuke wa? Aku Active Pro anti stain bakteria 5 kali no more no da di baju. Oke. Cepat clean down tidak lengket. Oke. Kalian juga harus pakai ya guys. Oke. Okay. Saatnya kita berangkat. Yuk. Kita juga udah siap sejai spray di sini. Nanti aja yang spray. Oke. Okay. Let's go. Oke guys, kita langsung memasuki daerah berkomodo dan kita bisa langsung lihat komodo. Wow, wow, itu, ada dozo aja? Ya, ya, bergerak tidak? Anyway guys, tadi kata bapaknya komodo itu terlihat males, terlihat jalannya lambat, terlihat kayak ya suka tidur gitu. Tapi kalau lari cepet banget, 15-20 km. Dan katanya cara kita menghindari komodo itu ada dua. Pertama, manjat pohon. Yang kedua, lari tapi zigzag. Mungkin kalau zigzag, komodo juga bingung gitu ya. Itu guys. Komodonya guys, itu guys. Wah. Wah itu. Oke guys, katanya tadi yang komodo dragon itu umurnya 20 tahun. Dejin Miga yang jukara, gojunen. Kekoikiru. Three meter. Ugoita. Guys. Waduh. Wah, sugoi na. Wah. Deka. Gile. Yukkuri da ne. Mechakucha osoi. So. And you saw there are two komodo there. I mean the small one. So, but they are still living on the trees. Oh. So, because how to protect themselves from the big komodo. Oh, itu masih bayi ya? Ya, masih kecil. Oh. Berapa tahun itu, Pak? Ini belum sampai setahun. Oh, it's nengka. Wah. Ini masih sekitar 7 bulan, 8 bulan. 7 bulan, 8 bulan. Oh. Ada perutannya. Komodo dragon makan apa? Kalau yang kecil makan tokek, insect, bird, and snake. Oh. And you know the biggest one they eat the deer. Yeah, wild boar, buffalo, and silverback. Inosisi. Ya, masukin cukup.
スキンとか。あ、ゴールドトイレットや。あ、トイレか。あ、トイレット。人間と一緒なんだ、トイレット。え、コモドドラゴン。いや、スポルティ。いや、違う。え、飲む air katanya。トイレット。わお。わお。わお。Pak, kalau yang kecil tadi, itu dia kita kasih makan atau dia mencari makan sendiri di sini? Mereka mencari makan sendiri. Makan sendiri? Jibun deh. Wow. Kita tidak suruh mereka, Pak. Makanya nanti kalau kita sering kasih makan, nanti makanya komodo tidak bisa di-feeding. Nanti mereka tidak natural. Tidak natural. Jadi ini benar-benar dijaga kenaturalannya? Betul, Pak. Oh. Nanti habitat untuk insting untuk memburunya tidak ada. Tidak ada. Komodo dragon adalah extinct species. Ya, extinct species. Ya, extinct species. Jumlahnya berapa, Pak, di sini? Kalau di total di pulau ini masih ada jumlah 1728, Pak. Mereka tidak tinggal di satu area ini, mereka menyebar di satu pulau. Banyak. So, kadang-kadang juga mereka turun di kampung warga sana. Masih kok? Ya, karena mereka mencium bau makanan yang ada di sana. Komodo bisa mencium dengan jarak sampai 5 km. Dua kilo. Wah, Pak. Baru tahu aku, guys. Hanaga indah, no. Sugoi. Mereka mengandalkan penciuman ketimbang penglihatan atau pendengaran. Tapi kalau mereka penglihatannya bagus gak? Bagus juga. Penglihatan bagus, pendengaran juga bagus. Oke. Cuman penciumannya lebih tajam. Gitu kayak mana nih? Jadi maksudnya? Mikaku kana? Mikaku? Mikaku. Jotomo mana nih? Ore wa ne, yappari, wanryoku kana. Ah, ore wa me. Ore zenzen me nanka minus toka nai. Shikamo ore nanka sono testo suru toki itsumo ichiban chisai yatsu made. Sugoi. Maji de blessing. Naze ka to iu to ore nanka keitai toka shigoto de meccha mirun dan. Sou nan da yo na. Demo itsumo me ii kara. Maji hito. Maji de guts blessing sugiru. DNA sugiru. Ja otsuka wa me. Ore wa me. Mechakucha game suru kedo me. Oke guys, jadi di situ tuh ada rusa yang jadi makanannya komodo. あいつはこれから食われるんだろうな。ね。だってさっきのドラコモのドラゴンがお腹空いてるんでしょ。スラッパーある。うん。あ、バイバイか。ラブすぎる。やば。やばい。捕食シーン見てみたいね。いや、きついな。じゃあお前やってみて。食べられとるやないか。リマカンやないか。Okay, now we go to the nest of komodo. Nest. Yeah. Okay. Yeah. Kita ke sarang komodo, guys. Sarang komodo. Ini salah satu sarang komodo. Sarang? Iya. Tinggal di mana mereka? Komodo itu punya 3 tipe sarang. Ini yang pertama ini sarang gundukan, yang kedua sarang bekuk, yang ketiga itu sarang tanah. Kalau sarang gundukan ini buat telurnya, untuk menyimpan telurnya. Korea nak tamago umbasho. Kalau sarang tanah itu buat mereka kawin. Sarang bekuk itu buat mereka tidur. Sarang ini untuk mereka menyimpan telurnya. Nanti komodo itu komodo betina, mereka simpan telurnya di atas ini, tapi mereka gali lubang dulu. Nanti disimpan sampai 18-30 telur. Setelah itu mereka tutup, terus juga nanti komodo betinanya mereka gali beberapa lubang lain itu untuk mengkamuflase sehingga nanti komodo lain datang dan mencoba untuk melihat komodo apa telur komodo betina, mereka bingung di mana lubang yang asli. Cuman yang tahu dia sendiri yang sendiri tahu. Kalau komodo lain itu bingung. Terus selama dia menjaga telurnya, nanti mereka sendiri tunggu untuk telur ini menetas. Okay. Nanti kalau telurnya menetas, maka ibunya sendiri makan anaknya yang sudah menetas. Mungkin ada beberapa yang bisa dimakan, mungkin yang bisa lari itu ya itu yang bisa survive. Nanti mereka langsung naik di atas. Kenapa dimakan? Karena kanibal. Kalau ibunya mereka tidak menjaga anaknya, cuman mereka bisa jaga telurnya aja. Tapi kalau telur anak sendiri dimakan, tapi kalau telurnya tidak dimakan. Tetapi kalau telur sesama betinanya dimakan, Pak. Jibun no kotakuma umaretara kodomo taberu. So. Demo jibun no tamago wa tabenai. Demo hoka no nande? Komodo no tamago taberu. Teki nan da yo. Dakara teki. Kalau yang tadi yang kecil tadi itu yang 7 bulan itu udah aman atau dimakan juga? Dimakan juga, Pak. Dimakan juga. Sampai mereka tumbuh dewasa nanti. Kalau sudah tumbuh dewasa sudah tidak dimakan lagi. Ya, Pak. Kalau beda ukuran, beda size tetap dimakan sama yang besar. Tapi, umareta shunkan nanka jibun no kodomo tte iu no wa wasuretemo meshi to shika minai. So, so, so. Ah, meshi da. Umareru made wa kodomo tte iu. Ne, so. Komodo dragon bisa berenang? Bisa. Oh. Mereka bisa berenang sampai jarak 500 meter. Cuman mereka tidak dive. Karena mereka juga menghindari dari air hidup. Oke, oke. Nanka sa, biology no jugyo de nakanaratan dakedo master kara no joho no ga ii yo ne. Nanka sensei to ka hon kara no joho ga mechakagireteru kara ne. So, ne.
まあ、こうやってやっぱり体験しながら聞く話の方が頭に入ってくる。そう、itu guys, cara belajar ya, gak cuma dari buku, gak cuma dari guru, tapi langsung gitu, langsung ke tempatnya, dari sendiri. Makanya belajar itu gak cuma di sekolah, belajar itu bisa di mana aja, dan gak terbatas dari buku doang. Oke guys, wih, wow, komodo. Yang ini katanya betina ya? Korega mesu. Ini dari mana pak? Dari ukurannya doang? Dari yang size tadi sebelum. Karena jantungnya lebih besar, betina itu kecil pak. Ini juga gede menurut saya pak. Iya. Gede banget. Pak ini sudah makan atau belum makannya kan dilihat dari perutnya tadi ya? Iya. Ini apa? Belum? Ini belum makan? Belum. Kasian dari mananya? Itu dari perutnya ke tempat seperti ini. Berapa kali di satu hari? Tergantung. Tapi komodo itu bisa makan. Kalau sekali makan bisa bertahan sampai 2 minggu juga. Ikan gutte ni suka atau kau suka? Suka. Suka. Cara komodo untuk menangkap mangsanya seperti ini pak. Berpura-pura seperti ini. Oh gitu. Makanya kita sebagai ranger tidak boleh terpancing terlena. Kadang-kadang komodo itu kalau sudah gigit mangsanya, kadang-kadang bisa langsung makan di tempat. Kadang-kadang mereka biarkan mangsanya pergi. Nanti mangsanya kalau sudah digigit mereka, nanti mungkin paling lambat 1 minggu sudah mati. Oh, karena racun ya? Beracun. Karena racun. Mereka punya bakteri itu di airnya punya 50-60 bakteri. Guys, lihat guys, dia kayak malas-malesan. Kedo, sorry wah. Aktif. Jadi hati-hati guys, jangan sampai tertipu jebakan komodo. Deket-deket dimakan langsung. Nanti wow. Kocci mikir nih. こっち 見てるよな? 見てる? うん、 見てる めちゃめちゃ こっち 見てる だよな まっすぐだけど 目 こっち あ 目 閉じた こいつはこういう acting だよな acting banget nih guys guys itu kukunya tajam banget jarinya ada 5 ya dia? Iya sama sama kayak kita ya wow jago acting kamu nak mantap nak oke guys komodo dragon terima kasih sukata ya ne sukata もう kas kas posh kas yeay let's Enggrang batok challenge. Mana sore? Oke, jadi cara pakainya itu kayak begini. Oh. Di kaki. Terus kalian balapan. Ya, kyoso kore. Oke, kyoso. Gomba. Ya, mau ase da kedo. Ne. Motto ase ka kore. Ase naku natta ja mo. Ah, demo sono bunni. Pasti siap. Oke. Jadi pos yang akan kutaruh sini. Sore wak, green motion to. Aku. Gordo dah. Aku. Gordo. Siap. 3, 2, 1, go. Suka.最高。え、な。最高。ブラックオールマンタープリモーション、マンタープジーは。めっちゃ高級感あるこの香り。やばい、フレッシュ番が違う。番が。わあ。エネルギーが。みなぎってくるやつを。俺、まるで蚊帳になった気分。おお、いいね。イエーイ。オッケー、ネクスト、レッドエクストリーム、ママグルブルー。イエーイ。レッツゴー。オッケー、いくか。3、2、1。 早っ。おお、早っ。レッツゴー。いいわよ、そっか。飛びさ。邪魔すぎるって。おお。待って。すがるばん。今せちゃらしまや、ガラパスでかくて。紐をね、めっちゃ引っ張った方がいい。あ、そう。オッケー。ああ、そういうことか。ああ、ブルタルチャラじゃん。気持ちいい。ああ。オッケー。イエーイ。ポッシュマン、クールブルー。 Benar-benar cool and refreshing banget nih guys. Mantap. Wah, pure spicy. Spicy banget. Pedas banget pakai cabe. Seperti cabe. Spicy banget. Mantap. Ja. Final. What? Otsuka Tai Yuzuke. Let's go. Dozo. Dua. Tiga go. Umai. Wow, wow, wow. Oke guys, benar-benar ya, poshman yang rawok ini sama poshman body spray adalah perpaduan yang pas banget untuk ngelawan keringat dan anti bau badan. Kalau gini sih, siap banget buat posh exploration. Kalian bisa beli di minimarket, supermarket, e-commerce. Yo. Jangan lupa cek IG Posh Indonesia untuk giveaway. Yeah. Giveaway guys, jangan lupa cek ya. Yeah. Yo, mantap.
Oke guys, jadi sekian explore kali ini. Kita sudah explore Pink Beach dan juga Pulau Komodo. Seru banget, mantap. Seru banget. Nangka, mecha mananda de. Komodo ni suite. Ore master ni naru. Komodo kowai ne. Kowai. Hai. Okaasan tamago nanko kara nanko umimasu ka? 18 から 30. Wa! Master da. Okaasan wa tamago tabemasu ka? Ma, jibun no tamago kowanai kedo, hoka no komodo no tamago kuimasu. Subarashii! Hontou no kyouiku desu. Iya, nangka oboyasui no. Ne, oboyasui ne. Karena chokusetsu tabeshitara ne. Sou da ne. Mantap jiwa. Oke guys, jadi sekian video kali ini. Buat semua sudah menonton, arigatou! Jangan lupa like, share, subscribe. Onegaishimasu! Wassalamualaikum Indonesia. 1, 2, 3, jiwa. Mantap, mantap, jiwa.